Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini. Aiman Hakim ganti Fikri Ibrahim dalam MBC, ini penjelasan pengarah, Petaling Jaya. Drama fenomena NBC yang dijadwalkan melabuhkan tirainya malam ini bakal menyaksikan ketiadaan pelakon utama Fikri Ibrahim pada pengakhiran cerita. Mengulas mengenai perkara tersebut, pengarahnya Hadid Omar berkata, Fikri sudah memberikan sepenuh komitmen namun berdepan dengan urusan keluarga yang tidak dapat dielakkan. Ketika di penghujung penggambaran NBC, kami menerima berita mengenai ibunya yang tidak sehat. Sepatutnya Fikri sudah menghabiskan penggambaran, namun karena skrip episode akhir masih dalam proses penulisan, Fikri tetap memberi komitmen kepada kami. Dia coba sehabis baik untuk menghabiskan penggambaran drama, tetapi untuk beberapa hari terakhir kesehatan ibunya semakin merosot. Jadi saya berbincang dengan pihak berkaitan untuk bersedia dengan perancangan lain, namun begitu, Fikri masih meneruskan penggambaran bagi menghabiskan babak-babak penting, katanya. Mengulas mengenai kemunculan Aiman Hakim membawakan watak Syazwan dalam NBC, Hadid berkata perkara tersebut dilakukan untuk menguatkan jalan cerita. Kemunculan Aiman Hakim adalah untuk menguatkan lagi kisah mengapa Hawa menjadi wanita yang sebegitu dan untuk menunjukkan sisi Hawa yang berbeza. Aiman melakonkan watak sebagai Syazwan, bekas teman lelaki Hawa yang meninggalkan Hawa di saat mau melamar Hawa untuk menjadi istrinya, katanya. Pada masa sama, Hadid berharap episode akhir drama Arhannya itu dapat mendidik penonton dan mereka berpesati dengan pengakhiran cerita. Harapan saya untuk episode akhir ini, semoga semua peminat drama ini akan terhibur dan berpuasati dengan pengakhiran naskah ini. Sekian info hari ini, terima kasih.